jumpa lagi tentunya di program Siap Saji 30 Menit. Nah, kebetulan banget nih, Fanny udah nginep 3 hari di Des Hotel and Suite yang ada di Jalan Pembangunan 3, Kota Tangerang. Pasti pemirsa udah tonton kan episode sebelumnya. Kali ini Fanny pengen masak-masak lagi nih sama Chef Mulyadi. Ada resep makanan apa aja ya yang enak? Tonton terus ya Siap Saji 30 Menit. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, ketemu lagi di sama Chef Mulyadi. Halo pemirsa yang ada di rumah, tentunya masih bersama dengan Siap Saji 30 Menit. Kali ini Fanny kan udah nginep 3 hari nih di Des Hotel. Nah, 3 hari sebelumnya juga Fanny udah masak-masak sama Chef Mulyadi, kita bikin buntut balado ya, Chef. Iya. Kali ini kalau aku lihat-lihat di sini udah ada ayam. Hari ini kita mau masak apa, Chef? Hari ini kita akan memasak ayam panggang Pembangunan. Ayam panggang Pembangunan. Wah, nih ayamnya mau dibangun ya, Chef. Makanya namanya Pembangunan, Chef. Kenapa namanya ayam panggang Pembangunan? Karena kita berada di posisi Jalan Pembangunan nomor 3, oh, Kota gitu. Tangerang. Jadi ini menu spesialnya diambil dari alamat lokasi Des Hotel and Suite ya, iya, Chef. Betul, ya. Kan, ya. Oke, kita langsung saja memasak ayam panggang Pembangunan. Boleh. Bahan-bahan yang harus disiapkan apa aja nih, Chef? Bahan utama tentunya ayam fresh ya. Ayam fresh nih, ayam fresh ini satu potong ayam ya. Satu potong ayam, kita bagi 4 bagian. Kita akan bagi 4 bagian, lalu apalagi Chef bahan yang diperlukan untuk membuat ayam panggangnya? Untuk bahan selanjutnya, untuk bahan untuk ungkep, kita gunakan ada daun salam. Daun salam. Ada daun jeruk. Daun jeruk. Serai. Serai. Bawang putih. Bawang merah, semua bahan kita blend menjadi satu. Semua bahan kita blend menjadi satu. Dan hasilnya seperti ini. Oke, dan hasilnya akan seperti ini. Boleh aku lihat ya, Chef ya. Nah. Ini bahan dasar untuk rebusan ayamnya. Oke, ini bahan dasar untuk rebusan ayamnya yang tadi sudah dihaluskan menjadi satu ya. Setelah di blend, bahan dasar kita kasih kunyit powder. Kunyit powder. Secukupnya ya. Secukupnya saja. Lalu kita aduk lagi ya, Chef ya. Kita aduk lagi. Kita aduk lagi. Nah. Oke, kalau sudah diaduk maka akan jadi seperti ini. Seperti ini. Warnanya kuning. Kuning. Kemasan. Kemasan. Nah. Fungsinya kenapa harus dikasih kunyit powder ya, Chef? Karena untuk mengungkap emang dasarnya tuh bumbunya kuning. Oh gitu. Jadi untuk mengangkat warna kuningnya makanya ditambahkan kunyit powder. Kunyit seperti powder, itu ya, Chef. Bisa kunyit fresh dan sebagainya. Baik, kita langsung saja akan membuat ayam panggangnya, Chef ya? Iya. Oke. Step yang pertama pastinya ayamnya harus pastinya dipotong ayam dulu. Kita, bagi kita mau bagian. Bagi berapa bagian, Chef? 4 bagian. 4 bagian. Kurang lebih 15 ini setelah kita menit. Jadi bagi 4 bagian. Oke. Kita masukkan ke dalam rebusan. Ini rebusan yang sudah diisi di, apa aja, Chef, ini? Ini rempah-rempah. Seperti yang udah dicontohkan oke. Tadi ada. Oke. Oh, jadi yang ini dimasukkan ke dalam untuk sopnya ya, iya. Oh, untuk rebusannya. Oke. Baik. Untuk mengungkap. Berapa lama, Chef, untuk rebusannya? 10 menit. 10 menit aja ya. Pemirsa. 10 menit gak usah lama-lama, apinya api besar atau api kecil? Api besar pertama, kalau sudah mendidih, kecilkan apinya. Oke, kalau sudah mendidih apinya dikecilkan. Iya. Kita sambil menunggu untuk potong ayamnya. Oke. Setelah ayamnya kita jadi 4 bagian, kita ungkep. Ungkep. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, boleh langsung dibuka, Chef? Boleh. Nah, ditunjukin ke pemirsa yang ada di rumah. Nih, pemirsa, ayamnya yang sudah diungkep, kurang lebih waktunya berapa lama, Chef, pada saat diungkep? 20 menit. 20 menit saja. Dengan api yang sedang. Api yang sedang. Karena kalau menggunakan api yang besar akan merusak dari tekstur ayamnya. Oh gitu, makanya lebih apinya besar-besar ya. Akan hancur. Oke, jadi biar teksturnya dari ayamnya tetap tetap rasat. Utuh. Tetap ya. Utuh. Dan rasanya meresap. Oh, rasanya meresap sampai dalam ya. Sampai ke dalam ya. Sampai ya. Ke dalam. Ini dikasih apa, Chef? Ini kecap manis. Kecap manis. Pastinya kecap manis ya. Untuk menghasilkan dapat warna. Oke, tinggal dioles aja. Ya. Aku mau coba boleh. Oles dulu, Chef. Ini kecap manis aja, Chef, nggak ditambahin apa-apa lagi. Ada bawang putih powder, ada ketumbar powder, dan lainnya. Fungsinya untuk apa nih, Chef?
untuk meningkatkan aroma rasa dari dari ayam yang tadi sudah diungkep ya pemirsa nih. Cukup dioles aja, bisa pakai kuas ya. Bisa yang belakangnya lainnya. Juga di itu juga chef? Enggak, satu aja dulu. Oh, satu layer aja. Nanti untuk yang sebaliknya di sininya aja. Oke, kita langsung taruh aja ini dia. Ini dioles lagi chef? Dioles lagi boleh. Oke. Pemirsa nih jangan lupa dioles untuk meningkatkan rasanya. Biar merata bisa diolesnya menggunakan kuas. Ya. Oh. Cukup Fania? Oke, cukup. Berapa lama nih chef untuk membuat panggangannya rata nih chef? Kalau untuk pemanggangan ayam itu tidak ada standar ya. Oke. Kita hanya cukup melihat fisiknya. Soalnya ini kan ayamnya kan sudah diungkep matang. Kita hanya mencari warnanya aja. Mencari warnanya? Untuk mencari warna dari hasil pemanggangannya gitu. Oke. Jadi kita lihat sampai warnanya berubah ke coklatan. Iya. Okay. Golden brown, mungkin coklat kemasan gitu ya. Coklat kemasan. Nih, ayam panggangnya sudah mateng, warnanya sudah berubah coklat kemasan. Coklat kemasan golden brown ya, coklat kemasan. Oke, golden brown. Sekarang kita mau step apa lagi, Chef? Untuk selanjutnya kita plating ya, Mbak. Kita plating. Ya. Untuk plating, apa aja yang perlu disiapkan nih, Chef? Seperti biasa, kita menggunakan selada, tomat, timun air. Dan jangan lupa nasinya dibuka, Chef. Nah, oke. Silakan. Langsung kita taruh aja ya. Nih, ayam panggang. Pembangunan. Spesial dari Dai Hotel ya. Iya, betul sekali, Chef. Oke. Karena ayam panggang pembangunan, makanya kayak lagi membangun ini ya, Chef ya. Membangun suatu makanan. Kalau seperti ini, kalau dia adanya di bawah kan lebih flat. Oke. Jadi nggak menampilkan hasil yang bagus. Kalau dia adanya posisi seperti ini, lebih menarik gitu ya. Lebih menarik, memberi kesan lebih menarik. Lebih menarik. Jadi penting ya pada saat plating itu ya, Chef penting ya. Penting banget, Mbak. Untuk menarik daya tarik dari pelanggannya. Dari hasil makanannya gitu. Oke, betul. Baik, jangan lupa sambelnya. Nah, untuk ayam pembangunan ini ada pendampingnya ini yang sudah disiapkan dari ini ada sambal terasi ya. Sambal terasi. Ada komposisinya ada bawang merah, putih dan cabai keriting. Oke. Jadi langsung terasi aja. Terasi juga. Ditaruh. Ya. Nah. Oke pemirsa, ini dia ayam panggang pembangunan dari Dish and Hotel Chef. Karya dari Chef Mulyadi. Terima kasih, Pania. Terima kasih juga, Chef. Aku udah dikasih sharing ilmu nih untuk bikin ayam panggang pembangunan. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya dalam program Siap Saji 30 Menit. Masih bersama dengan program Siap Saji 30 Menit. Kalau tadi Fanny udah buat ayam panggang pembangunan, nah sekarang kita akan buat untuk minumannya. Tentunya masih bersama dengan Mas Septa dari Des Hotel and Suite. Yeah. Nah Mas Septa, kita kali ini mau bikin apa nih minumannya? Nah untuk hari ini suasananya panas banget, kita bikin Karanganyar Punch Tea. Karanganyar ya. Punch Tea. Kenapa ya. Namanya Karanganyar? Karena di sini kita terletak di Kelurahan Karanganyar. Oh gitu. Ya. Seperti tadi ya nama ayam panggangnya ayam panggang pembangunan. Karena diambil dari jalan pembangunan. Kalau sekarang Karanganyar Punch Tea. Punch Tea. Diambil dari nama? Kelurahannya. Kelurahannya. Oke deh. Oke. Pemirsa yang ada di rumah kita langsung saja buat Karanganyar Punch Tea. Oke. Bahan-bahan yang harus disiapkan. Untuk strawberry. Oke, strawberry. My punch itu pasti akan campuran berbagai macam buah-buahan. Oke. Jadi kita masukkan strawberry kira-kira berapa banyak, Mas? Dua biji saja. Dua pieces. Yang sudah di potong-potong tentunya. Sama orange. Orange.
karena namanya punch berarti isinya kan buah-buahan ya. Apalagi yang kita ketahui strawberry dan juga orange itu banyak sekali, vitaminnya yang terkandung. Next. Terus jangan lupa pasti akan memakai namanya lime juice. Lime juice. Ada manis dicampur dengan asam-asam ya. Betul. Oke. Okay. Oh, tetap dicemplungin ya, Chef ya. Oke. Okay. Jadi enggak dikeluarin nggak ya? Enggak dikeluarin. Oke, biar makin terasa biar ya makin untuk terasa lemnya. Terus sama lalu daun mint. Daun mint. Untuk rasa untuk di mintnya. Jadi kita mix campur semuanya. Oke. Okay. Di mix jadi satu, semuanya ditaruh di dalam satu botol. Oke. Okay. Jadi daunnya aja ya? Daunnya aja. Itu diapain, Mas? Oh, biar merata ya, biar nempel merata semua ya. Aku baru tahu ada teknik ditepuk-tepuk ya. Oke. Okay. Jangan lupa ditambahkan ice cube, es batunya. Oke, okay. Berapa banyak nih, Mas? Kita buat di shaker dulu. Nanti piurnya di sini ada esnya. Oke. Okay. Es batunya. Tambahkan ice cube. Biar tentunya makin segar ya pemirsa ya. Lalu simple sirup. Oke. Okay. Atau gula sirup? Gula sirup 15 ml. 15 ml. Sama palm sugar 30 ml. Palm sugar. 3 ml saja. 30 ml. 30 ml. Oh, 30 ml. Oke. Okay. Palm sugar. Namanya tea, pasti jangan lupa untuk tea-nya. Oke, okay, yang pasti tea-nya ya, karena namanya Karanganyar Punch Tea. Tidak lupa pakai tea-nya. Nah, tea-nya yang dipakai ini tea apa, Mas? Kita pakainya Thai tea. Thai tea? Thai tea. Oke, okay, ya. Thai tea. Kenapa pakainya Thai tea? Kenapa nggak pakai tea yang... Untuk aroma tea-nya kita lebih pekat. Oh gitu, oke okay, baiklah. Ya. Seperti yang lagi ngetrend sekarang kan lagi ngetrendnya Thai tea ya. Oke, okay. Berapa banyak? 90 mili. 90 mili. Oh, kalau dari ukurannya kira-kira 2 botol, 3 botol. 2,5. Oke. Next-nya kita shake. Oke, sekarang waktunya kita nge-shake. Nah. Mau nge-shake lagi? Mau dong. Nah. Kita pajak dulu ya. Oke. Ih, keren banget nge-shake-nya ya. Nih, pemirsa. Nah, langsung aku shake gini ya, pegangnya ya. Shake, 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 shake. Waduh. Dingin juga ya pemirsa ya untuk nge-shake-nge-shake-nya nih. Agak berat juga karena es batunya juga cukup banyak ya. Kira-kira berapa lama nih, Chef? 2 jam. Sampai beku. Oh, sampai beku. Aduh, sampai beku. Sepertinya aku rasa sih sudah cukup ya, Chef ya. Sudah cukup. Nah, langsung kita taruh di sini. Kita buka. Kita buka. Oke. Dan, wow. Seger banget ya. Dari tea, Thai tea-nya dicampur dengan lemon, strawberry. Nah, ini waktunya kita keluarin nih punch-nya nih. Punch-nya. Ada strawberry, lalu juga ada orange. Dan juga ada potongan jeruk nipis potongan ya. Potongan jeruk nipisnya. Betul sekali. Seger banget. Nih aku baru nyoba nih ada Thai tea dicampur dengan buah-buahan ya. Biasanya pakai susu. Betul, betul, betul. Sekarang betul. Kita enggak pakai susu. Oke. Okay. Ini bisa jadi salah satu minuman untuk yang lagi diet. Betul. Cocok banget nih buat yang lagi diet nih pemirsa yang ada di rumah. Kan pengen punya badan kayak Fanny kan biar tetap terjaga. Nah harus coba Karanganyar Punch Tea. Nah. Oke. Okay. Lalu tambahkan apa lagi? Ini Mas. Untuk additional ya. Biar makin menarik nih hasilnya. Oke. Jangan lupa ditambahkan daun mint. Oke. Oke. Sok, silakan. Sudah. Ini dia pemirsa, Karanganyar Punch Tea tentunya yang dimiliki oleh Des Hotel & Suite yang sudah dihasilkan, dibuat langsung oleh Mas Septa. Septa selaku bartender dan juga Assistant Food and Beverage Manager. Oke, okay. Nanti kita coba ya, tapi pemirsa jangan kemana-mana tentunya tetap bersama kami dalam acara Siap Saji 30 Menit.
pemirsa, tentunya masih bersama dengan Siap Saji 30 menit. Kali ini Fani akan coba ayam panggang pembangunan dan juga karang anyar panci yang tadi udah dibuat sama Chef Mulia. Nah, coba aku langsung coba aja. Silakan Pak. Ngiler banget nih kayaknya nih, langsung pengen coba aja. Ini katanya dengar-dengar ini salah satu menu best seller yang dimiliki oleh Des Hotel. Oke, ini yang tadi udah dipanggang ya kan? Sepertinya enak banget nih ya. Langsung coba aja. Jangan lupa dicocol sama ke sambelnya. Mantap nih. Gimana Pan ya? Cukup pedas ya, Chef ya. Karena kita dari cabenya pilihan ya. Cabenya pakai cabai apa, Chef? Biasanya Chef? Cabai. Iya, dipakai cabai merah, cabai rawit merah. Oke. Okay. Karena kalau cocoknya itu kan ayam panggang itu kan lebih pedas gitu rasanya. Oke. Okay. Lebih cocok. Kita cobain sekali lagi, tambah pakai nasi. Nih pemirsa yang ada di rumah, ayam ayam panggang pembangunan dicampur dengan nasi. Gimana Pak nih rasanya? Enak banget, Chef. Enak banget. Habis kita makan, jangan lupa minum nih, Chef ya. Iya. Apalagi di sini udah ada yang seger-seger. Kalau dilihat warnanya sudah meriah banget ya, Chef. Lebih menggoda gitu ya, Pania. Lebih menggoda. Tadi ada strawberry, ada orange, terus ditambah dengan ada potongan jeruk nipis. Saya langsung coba aja ya, Chef ya. Iya, silakan. Apalagi di sini tehnya yang dipakai adalah Thai tea. Thai tea lebih pekat rasanya, juga lebih. Oke, kita langsung coba aja. Ya. Seger banget pemirsa. Enak banget, Chef. Ya, aku pengen coba lagi, tapi sebelum itu aku pengen tanya lagi nih, Chef. Iya, Pania. Ada tips nggak nih, Chef, pas lagi membuat ayam panggang nih buat pemirsa yang ada di rumah kan? Tipsnya apa biar lebih mungkin bumbunya terasa sampai ke dalam meresap, atau kita tunggu apinya sampai besar biar matangnya cepet, Chef? Kalau untuk marinade ayam itu kan harusnya sabar ya. Kita gunakan itu bahan-bahan yang cukup, terutama dari bahan-bahan rempah-rempah yang digunakan, lebih fresh. Sebelum diungkep juga ayamnya dicuci bersih, baru dimarinate sama bumbu-bumbu dapurnya. Setelah itu diungkep dengan waktu yang cukup. Dan tingkat kematangnya pun jangan terlalu hancur dari tekstur ayamnya itu, Pan. Oke deh. Wow, enak banget nih. Kayaknya aku nggak berhenti nyuap deh, enak banget. Apalagi ini empuknya benar-benar empuk sampai dalam. Iya, sampai dalam. Dan bumbunya karena meresap dari, sampai dalam juga. Iya, sampai dalam juga. Karena dari ungkepannya itu kan menggunakan suhu dari tingkat apinya yang kecil. Jadi merata merusak, ya. Biar nggak merusak dari tekstur ayamnya, Pan ya. Oke deh. Cobain lagi minumin karena segar banget abis makan ayam panggang terus minumnya karang anyar panci. Gimana Pan ya? Segar ya? Segar banget, Chef. Emang Des Hotel and Suite itu juara banget makanannya ya. Iya, Pan ya. Kenyang banget nih, Fani. Terima kasih ya, Chef Mulyadi. Udah menyajikan makanan yang enak banget, ayam panggang pembangunan. Dan juga terima kasih juga buat karang anyar punch tea-nya. Jadi pas banget nih makan ayam panggang ditambah minumannya yang segar. Iya. Oke, Chef. Kayaknya aku pamit sampai sini dulu soalnya aku harus ke airport, Chef. Oh iya, Fani. Silakan, iya. Karena pemirsa yang ada di rumah, untuk Des Hotel and Suite ini deket banget lokasinya sama Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Yeah. Makanya aku pilih banget di sini nih, lokasinya strategis. Dan juga di sini ada transportasi untuk antar jemputnya ya, Chef ya? Iya, Pania. Oke deh, terima kasih ya, Chef, sekali lagi ya. Thank you. Ya, sama-sama, Pania. Baik, pemirsa, tetap saksikan tentunya program Siap Saji 30 menit. Sampai jumpa.